Selamat siang Pak Andul, mohon maaf mengganggu Pak Andul. Oh iya, selamat siang Mas. Dari mana Mas? Saya dari TV Wagu. TV Wagu Inovasi Pak. TV Wagu Innovation. Iya, mau tanya-tanya, ini sedang ngapain ini Pak? Oh ini, saya sedang melakukan eksperimen, ya toh, transplantasi dari pohon pisang. Bagaimana mencangkok pohon pisang, tapi ini anu dari papahnya. Oh, bukan gitu. Dari mamahnya, papanya ya. Iya. Apa yang mau ditanyakan apanya? Ini apa bisa gitu Pak? Pertanyaan saya itu apa bisa ini pohon pisang kok dicangkok gitu loh? Bisa. Jadi begini, tadi malam hasil riset saya itu kita bisa melakukan pencangkokan. Anda tidak salah bertanya pada ahlinya ahli. Iya. Saya ini intinya inti, core of the core, istilahnya gitu. Maaf ya. Iya. Jadi ini untuk bisa mengetahuinya, kita harus tahu jenis tumbuhannya. Tumbuhan itu ada dua Mas, ada yang disebut dengan monokotil, ada yang disebut dengan sterokotil, atau disebutnya sebagai ultraman, ultrasonic, elektronik dinamika. Gitu. Jadi kalau ini termasuk dalam monokotil, jadi perlakuannya pun harus beda. Gitu. Karena kalau kita cangkok di sini, ya toh, nanti hoyotnya atau akarnya root analisisnya itu akan bagus dan hanya lari ke utara karena kena gravitasi utara Mas, begitu. Kenapa? Jadi akan spesial dan magnet gitu. Dan hoyotnya nanti itu dia akan straight atau lurus, no here no there, gitu Mas. Sistem cangkok seperti ini ya Mas ya, ini adalah sistem cangkok ejakulasi dini, saya menyebutnya, gitu. Ejakulasi karena dia nanti akan hoyotnya itu very fast akan keluar dia. Oh, cepat banget gitu. Very fast engineering. Iya. Dan hanya mengarah ke utara karena gravitasi ketarik link correlation high speed. NASCAR Mas, NASCAR. Jadi very fast motor GP 2500 cc. Very fast gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Iya Pak Andul, ini rumusnya apa gitu Pak Andul, kan biasanya ada rumus-rumusnya biar orang itu mudah mengingat gitu Pak Andul. Oh gitu, jadi begini Mas, nanti sebelum saya menjelaskan rumusnya ya toh, kita harus tahu dulu hasil akhir dari hasil pencangkokan ini, ending final exam, last samurai nya nanti dia akan pohon pisangnya akan landing ke bawah. Dia akan sampai ke bawah gitu Mas, dia Mas. Dua-dua Mas, dia. Pisangnya itu gede-gede Mas. Jadi pisangnya akan satu biji, ya tahu, itu satu keluarga tidak anu, tidak habis. Mereka akan filling full stomach big itu supaya kita semangat. Ya tahu. Dalam melakukan sebuah tuh perbuatan supaya kita tahu supaya kita punya semangat spirit of life, istilahnya begini Mas. Rumusnya kita turunkan Mas itu ke biologi Mas, biologi engineering bakteri mikroba underwear itu akhirnya ketemu seperti ini Mas. Gitu. Ya, itu perjuangan saya tadi malam saya berusaha menemukan rumus ini gitu. Ini penemuan terbaru Pak Andul ini ya? Ya. Karena saya ahlinya ahli, intinya inti, core of the core, staff ahli. Jadi saya kalau ngomong maaf ya, otak saya itu in the front, ke depan, mulut itu behind, belakang. Gitu. Jadi jauh bedanya saya Mas. Karena super electrical CPU. Yang di otak saya begitu. Jadi saya hari ini feeling confident, very high in the sky. Ya Mas, tadi kan saya hanya menjelaskan hasil akhir dari eksperimen kita, tapi saya belum menjelaskan tentang rumusnya. Rumus akhir dari eksperimen saya tadi malam ini Mas, dan saya praktikum IPK 4 hari ini adalah disebut dengan Raja Singa.
Itu saya temukan tadi malam, Mas. Raja singa. Kenapa raja singa? Karena Lion King itu sesuai dengan scientific term, biological, modern, fashion style, long vehicle. Be careful, hati-hati. Itu adalah catfrog atau catfrog combination. Itulah rumusnya, Mas. Catfrog combination. Raja singa, sipilis. Itu. Ada tip lain nggak, Pak Andi, untuk apa biar lebih cepat lagi gitu? Oh itu, ada. Selalu ada. Kalau Anda bertanya ya tahu pada ahlinya, ahli intinya, inti core of the core, hardcore music my country, selalu ada additional tips supaya ini cepat adalah dengan menggunakan gula abang atau yang disebut dengan itu, Mas, red glucose, red candy, sweet memory, happy happiness, you know, of life. Itu dengan menggunakan gula abang. Jadi tanahnya ground, tanah ground dicampur dengan apa itu, red candy, glukos itu tadi. Terus in additional, Mas, ya, additional satu lagi masih ada, itu dengan menggunakan using coconut atau kelapa yang old, tua, nanti di parut, grinding, you know, mixing, put in the ground, landing, itu dilandingkan dengan red glucose dan underground. Itu nanti akan lebih cepat dalam apa namanya, proses. Jadi ya itu tadi, Mas, untuk mempercepat itu dengan menggunakan additional tambahan, yaitu berupa red candy, gula abang, dengan kelapa, coconut oil, Brazil, palm tree, gitu. Harus begitu, ya toh. Jadi begitu, Mas. Iya, Pandol, apa ini kendalanya apa, Pak? Setiap inovasi itu biasanya ada kendala-kendala yang mungkin akan dihadapi nantinya, gitu. Betul. Bisa jadi, karena setiap eksperimen itu pasti akan ada resistor, hambatan, portal yang akan menghambat laju speed motor GP. Itu akan terhambat, ya toh, tidak bisa very fast lagi. Itu ada, Mas, yaitu dalam analisa saya sesuai dengan rumus Last Samurai ending session tadi itu, nanti kalau ada angin, Mas, ada angin atau wind direction, north south, very fast wind coming, pentil muter, puting beliung, tornado, ya. Kalau ada tornado itu akan sangat danger, berbahaya, danger untuk eksperimen kita, karena dia akan mengganggu instabilitas ekonomi, security dari eksperimen kita. Kalau istilahnya, Mas, ya, kalau ini saya susah menjelaskan, ya, Mas, ya, karena saya harus menyesuaikan downgrade CPU, download, saya menyesuaikan, Mas, ya, menyesuaikan orang-orang umum. Iya, Pak. Saya nggak bisa. Jadi nanti kalau ada wind, very fast tornado, helium, accident, ya, you know, nabrak this ini konfigurasi kita, dia nanti akan instability security, dia akan jatuh seperti ini, Mas.